Assalamualaikum dan hello. Kembali lagi bersama saya di BH Reptile TV. Ni adalah video unboxing pertama kita. Jom kita tengok haiwan apa yang ada dalam ni. Okay, first and foremost, saya nak minta maaf sebab dah lama sangat tak buat video. Saya sibuk sangat kebelakangan ni. Hari ni je ada masa untuk buat video. So, kita tengok haiwan apa yang ada dalam ni. Wow. Dihantar dalam beg macam ni. Kita tengok satu persatu. Jadi kita buka yang ni dulu. Kita tengok apa dalam dia. Cuba teka. Ada apa dalam ni? Oh my god. Laju sangat. Okey. Ni dalam beg pertama adalah Frilled Dragon. Nampak tak? Okey, sekarang kita cek dia punya kualiti, kita cek kuku dia, kita cek ekor dia. Okey, Frilled Dragon ni dia berasal daripada Papua New Guinea. Dan uniknya Frilled Dragon ni sebab dia punya leher boleh kembang. Dan dia akan kembang kalau dia takut. Ni dia tak takut lah, dia tak kembang. Okay, kita cek kejap. Semua okey, so kita letak tepi. Dan kita buka yang lain. Okay, apa ni? Wow, cuba teka. Haiwan ni comel gila. Crocodile skin. Tengok ni. Mini crocodile. Cantik kan? Ni antara haiwan yang saya suka sebab tengoklah mini crocodile. Cantik gila. Okey, kita check dia punya kualiti macam mana. Bag seterusnya. Ada lagi lah dalam ni. Ada lagi guys, dalam ni ada lagi guys. Masih baik tak terlepas. Okey, ni Frilled Dragon tadi. Diorang inform saya, ni adalah lizard. Tapi tak tahu ada berapa banyak lizard dalam ni. Ni pun Frilled Dragon juga. Dah lompat sudah. Okey, kita letak tepi. Kita buka cepat-cepat. Lepas tu, kita letak dia dalam rumah baru dia. Oh, ni besar sikit. Ni nampak besar tapi sebenarnya dia baby lagi lah ni. Dia boleh besar lagi. Pastikan dalam beg dah tak ada haiwan. Okay, Frilled Dragon ni, dia punya diet adalah insects. Biasanya orang bagi cengkerik. Mealworm. Apa lagi orang bagi? Biasa insects lah. Dan dia sangat laju ya. Nampak tak dikembang? Haa. Dikembang. Ni tak cukup kembang lagi. Haa tu. Nampak tak? Dikembang. Cantik kalau dikembang. Lepas tu kalau dia lari. Sambil kembang benda ni. Dia lari kelakar gila. Jom korang tengok kat YouTube. Korang search. Oh, cantiknya binatang ni. Ni crocodile skin ni dia ada banyak species. Ada 10 tak silap saya. Ini red eye crocodile skin. Sebab mata dia. Nampak tak mata dia? Diorang ni tinggal kat tempat yang sangat-sangat lembap. So, kalau set up, tak perlukan lampu. Crocodile skin, dia punya jangka hayat tu 5 tahun je. Lepas tu, saiz dia takkan besar. Ha, ni besar sikit. Crocodile skin ni, ha, boleh besar lagi lah sikit. Ni kira besar lah ni. Nampak tak? Cantik betul binatang ni. Color dia unik sikit lah yang ni. Color dia tak berapa gelap.
dia macam oren-oren sikit, nampak tak? Ni macam hitam kan, ini dia oren-oren sikit. Nampak tak? Dia warna dia lagi terang daripada yang ni. Ini macam full black macam tu. Cantik lah ini. Okay, nice. Okay. Okay, last bag kita. Crocodile skin again. Crocodile skin ni tak sesuai untuk orang yang suka belai haiwan. Maksud dia orang ni, dia suka menyorok, dia akan keluar time maghrib dengan subuh je. Okay, dah. So, saya dah keluarkan semua haiwan-haiwan dalam ni. Sini dah tak ada haiwan. Kotak-kotak ni just lampu dengan water dish. So, jom kita letak haiwan-haiwan dalam rumah baru dia. So, saya dah letak diorang dalam rumah baru diorang. Di setup ni, saya akan letak water dish. Saya akan letak kayu untuk hiding spot. Lepas tu, campuran substrate. Substrate, saya letak moss untuk kekal humidity dia. Dia akan lock humidity. Lepas tu, saya akan campur dengan reptile bark. Dan kemudian saya akan campur dengan koko husk. Tu je. So, ni dia setup untuk frill dragon. Saya akan letak kayu dan daun dan bekas air untuk diminum. Dan lampu saya pakai UVA dan UVB sebab dia hidup kat tempat yang panas. Tak macam crocodile skin yang hidup kat tempat yang lembap dan sejuk. Tu je. Okay, satu lagi yang menarik adalah frill dragon tadi dengan crocodile skin ni tak perlukan lesen untuk menyimpan. Jadi senanglah beli terus boleh simpan, tak payah nak pergi pelitan untuk buat lesen. So, itu saja untuk unboxing kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen haiwan apa lagi yang korang nak tengok pada video seterusnya. InsyaAllah saya akan buat. Dan terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. See you guys soon.